kita semua pada malam yang mulia ini. Allah bagi kehidupan pada kita, Allah bagi kesehatan pada kita. Lebih lagi malam ini kita mari buat perhimpunan ni kait dengan agama. Okey, kebaikan besar keluar pada saya dan adik-adik saya semua yang ada dalam majlis pada malam yang mulia ini. Dan saya tak lupa juga terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang terdebih, yang susun untuk mengadakan majlis. Lebih lagi kan nampel kita ni Pak Dulu ataupun sekarang ni. Dan saya ada dengar sikit-sikit ni kau-kau yang mana program ni ada muzakarah agama kaitan dengan kita ada bantuan, kita ada ambil fikir hikmah sangkan kepada anak yatim. Masya Allah, saya ni duduk apa saiguri ke Pak Kulham, Pak Kulham ke tiap saiguri. Tak kisah lagi ni kali pertama. Kalau ingat masa umur sipit-sipit dah apa belah sila belah ni medan ni medan besar ni. Hai, terima kasih kepada tanah yang pernah dulu semat para dari segi umur saya. Dan hak baru ni juga saya tak bisa jumpa lagi hak baru ni. Yang mana susung ada malam yang kita semua tanggungjawab ni Allah Ta'ala hatta kita mari dalam dunia ni tanggungjawab. Tanggungjawab ke apa hati? Ini malam ni salah satu nisbah ni. Hari ni Allah Ta'ala bagi kehidupan pada kita ni tak sumpah. Okey, seluruh dunia ada berapa ratus negeri dan berapa ratus bangsa, berapa ratus berapa ribu nak mari rata tak boleh, berapa ribu bangsa pasar tak pini mana tak suka lah ke kehidupan. Allah Ta'ala zalim ke mungkin nak buat tak suka orang ni susah, orang ni tak ada apa, ni tak ada umur. Walaupun kaya, walaupun miskin, walaupun ke apa sajalah dunia ni Allah Ta'ala uji. Dunia darul imtihan. Tak kira siapa negeri mana bangsa ke apa, Allah Ta'ala uji, Allah tak zalim. Ingatlah mula-mula sekali kita dah hati kita, baru kita tak luka hati, baru kita tak luka cita, baru kita tak kuasa noicah. Allah suci daripada setiap ke air pe. Gapo air? Benda yang tak sepenuh. Okey, tak ada gapo. Allah kerap. Tuhan sekali yang makhluk. Tapi sifat zalim kan ada. Kita tengok manusia dalam dunia ni nyanyo. Kan tak sempur kita. Keluarga tu macam tu, keluarga ni macam ni. La 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 la. Yang ini apa kata zalim lah. Allah suci daripada setiap keadaan. Oh ni cakap lah tak zalim. Lepas tu ada berlaku ni imtihan. Apa imtihan? Tutsal. Allah Ta'ala uji berlaku. Setiap orang yang mari dalam dunia ni dia kena jumpa dengan uji je. Lebih lagi orang-orang yang Allah Ta'ala kasih ni dia uji berat sikit. Haa, yang baik tu Allah Ta'ala ni sunnatullah. Tertik Allah Ta'ala kutin, rabuk boleh panggil. Dia kecil apa? Lebih mudah kita buat kita apa ya? Sunnatullah. Sunnah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sunnah lah ya. Kebiasa apa ni kecil? Rabuk. Tando-tando tertik. Okey, Allah Ta'ala kasih ni orang ni dia kena uji berat pada orang lain, kena tepuh dengan susah. Semua manusia ni tak ada uji ya. Dunia darul imtihan. Orang jelek mata dari dunia tak ada orang tak ada uji ya. Walaupun dia senang, Allah uji dengan senang. Walaupun dia ada pangkat, Allah uji dengan pangkat. Sebab tu tak ada lah, ingatlah. Apa ribu juta manusia di dunia ada orang tak tepuh nak uji ya. Mimik kan tu saudara dari tak ada. Lah, musai nah mungkin. Berarti saya nak wei atau orang Allah Taala kasih yang ning kasih
Allah Ta'ala kasih pada pemuda ni, Allah kasih pada pemimpin ni, Allah kasih pada orang tina ni, Allah kasih pada muda ni. Orang ni kena uji berat ada resi. Kasih lebih. Allah kasih lah kepada hamba dia, Allah tersebut kasih pada manusia ni lebih pada mu kasih ke anak 70 kali ganda. Kenapa Allah tersebut dengan mu? Tak tersebut dengan pemimpin kasih ke rakyat. Weh, tak sama. Kadang-kadang nampak kasih tu kena memilih ya. Lepas pada memilih terlupa. Gena tak tersebih dengan guru kasih ke pelajar. Anak tu guru kasih ke anak murid. Hak juru kasih. Kadang-kadang hak tak kerti dengan hamat lubik. Hai kalau kasih tak ada hamat lubik. Kita fikir apa sungguh tu hamat lubik. Lai oke akan rian. Tuh hubung apa aja? Tak ada kasih di dunia ni orang nombor satu, number one. Kasih ibu pada anak. Sebab tu Allah tasbih dengan ibu. Tak ada di dunia ni. Kasih rakhe. Orang kata rakhe meninan lu. Hal lain pada ibu sungguh. Nawak aja orang. Kasih semua ibu tu. Anak yang buruk, tak mana jahat, karuk, tak mana ngepek gitu. Kacik-kacik hambak pun sudah mampu boleh. Ni muh habis yang mulut kanan. Ni saya nak buat tu, kasih Allah mulut-mulut. Dia sampai. Mau ni buka anak aku, hari kata ngepek dah kan macam tu. Sudah hijau lah, sudah boleh umur aku. Kenapa boleh? Masuk anak dia, kau ni muh. Tapi do seminggu tu ibu yang mai gol ya. Pak Wen. Ano Pak Wen ni igak ceno. Tu gig mano ngasai ni wa tu igak nak keto-keto. Boleh gapo lah. Apa-apa dia? Eh tak 10 tahun naik otak ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka pucat. Pastu tak ebeh. Lepas tu nak buat reno ni. Tak ada gapo kena buat gapo hati. Nak gapo hati. Saya nak buat gapo tu. Dia kena tolong lah. Lumi tak ada ni. Gerai tanah ada. Gaduh nak adik-adik minta berteh. Nak buat gapo. Nak berakan. Takut anak susah. Masuk dalam kena buat gapo. Kena roda. Dia mau kena jijak. Dia mau makan. Hayalek pun jangan goceng. Kenapa laku tu mok-mok? Sebab tu, walaupun nak marah, ngepek kalau mana, mok ni dengan anak dia tahu tu. Sebab tu Allah, Rahman, Rahim, Karim, Halim, sifat hakiki dengan zat hakiki. 99 nama ada soal sifat marah. Al-Muntakim. Alain Rahman, Rahim, Karim, Halim. Segala sifat Allah tu kasih saya pada siapa? Hamba ni, manusia ni. Sebab tu tak lihat. Dia adalah beci, berlaku yang buat berlaku. Okey, fasik lah dia lah tak denda ni. 70 kali anda bukan bilang ni, kamu amai dah, tak boleh. Tu, nak wajak pun nampak kata banyak, sepuluh budak kerjaan. Ibu-ibu, tu banyak lah tu. Ayuh, aku ada duit ibu-ibu. Dia masa kata banyak, dia lafak kerjaan. Dia kata 70 kali anda bukan camuan dan hoksin kesik bukan. Bihoyri hisap, mana tak boleh. Sebab tu ingat baik-baik adik-adik saya semua umat Muhammad. Setiap perbuatan Allah atas diri kita semua bukan zalim. Allah tak wayahnya. Allah nak imtihan. Siapa dari dunia Allah tak kasihkan ni? Saya. Kita semua. Ya kasih. Tapi Allah kasihkan dia. Allah tak kasih lakukan. Tapi Allah tak panggil kekasih. Kita saya kok apa ni sayang-sayang ni. Ya dah. Makasih lagi ya. Allah Ta'ala panggil Habib. Habibi.
Gapo mana habi ke kasih. So ready, kan ni kan dunia. Habi. Pak Ibrahim kita biasa dengar juga khalili. Kekasih juga terima. Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Khalili, kekasih aku. Ulama kata kasih Nabi dengan Ibrahim ni ada hokke. Ada hudud. Ada sakate. Kalau banding dengan suki lah. Gila-gila ya. Tapi Habib nak banding tak boleh. Ulama wak banding lebih kita payah. Kata kasih Nabi, kasih Allah pada Nabi tak ke mana. Terjemuh Habib daripada mana. Khali terjemuh kekasih. Tapi Habib terjemuh asal dia daripada Habba. Apa makna Habba? Habba maksud Arab, tengok lugah Arab Habba adalah makna melik, maksud siapa? Maksud Melayu kata biji-biji. Butir lado, butir kacir, kacir ni butir. Kalau maksud siapa panggil melik tu? Satu melik tu. Habba. Butir sebutir tahu tak? Kalau kena nane, tak kena nane. Kau apa tahu tak? Nane kacir, nane lado, nane gabol. Ya, mesti sebutir. Ya, satu hal tu baik. Bukan nak mesti cekok, nak tumbus paham. Tak. Sebutir lah. Dia tumbus. Tumbuh bagai you. Dan lepas hal tu, dia buah. Buah banyak. Kalau lado, berapa butir lado? Padahal lado sebutir, ada berapa melit dalam tu. Pun tu cukup. Melit tu. Daripada sebiji butir ada, pocok dan tanah, tumbuk bahan, bunga, buah, ambil buah, pelacur butir, tampuk, tumbuh. Pengmul, pensel, pelan, lan, 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 lan. Siapa kemak, hiburan, buah hiburan. Apa saya buri, tak apa, tak ada. Kalau kita kerajaan, habba. Itulah Allah dengan Habib. Kasih kepada Nabi kita, tak ada mana ni. Tak ada sakat dalam dunia. Hari ini kasih, kau kasih, kau kasih, kau kasih, kau kasih. Siapa kiamat tu? Siapa pada masyarakat tu? Allah tak dengar orang lain. Tapi Nabi sebut je. Nabi kata, Ya Rabbi ummati. Allah kata, Ya Habibi, irfa' ra'saka. Itu kasih itu. Adam alaihi salam sujud dengan Allah 40 tahun. Ya. Kue tinggi. Tinggi, sung, berjaya, satu, roh, sampai foot. Besar, sampai foot. Lebih kue. Ya Allah tak dengar ni. Bila Allah dengar? Cukup 40 tahun bersunjuk. Ada yang kata, Ya Allah, maaf ha? Dengan berkat Muhammadur Rasulullah. Maaf aku dengan berkat Muhammadur Rasulullah. Ada ya? Nasdaya engkau, Ya Allah. Tak lupa sekaya Adam. Muka cek siapa, muka tahu siapa. Aku tak tahu. Tapi aku yakin winning ni, Muhammad ni luar biasa. Sebab aku tengok, dalam kayu dan syurga ada tulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di syurga tulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah kata benar Adam. Kalau aku tak cipta, aku tak buat dia, aku tak cipta kamu. Ha ni, ulama kata, awal Muhammad, akhir Muhammad. Bapa kata Allah, Nabi ada belum Adam lagi. Nabi ada belum tujuh sampai langit dicipta lagi. Dan hadis ada nak, Allah Ta'ala baca surah Yasin, belum pada Allah Ta'ala buat langit bumi alam. Seperti mana dia khatam Al-Quran 10 kali. 30 juzuk tu, 1000 ayat lebih tu. Pakai Yasin je. Fadilat supaya 10 kali khatam Al-Quran. Sebab apa? Ya hati Yasin. Hati Qur'an. Allah ada baca surah Yasin atau hasil pun tak. Saya nak melihat kata Nabi ya ni. Hang mulia Nabi, Nabi susah. Oh, nak banding kan lah hati. Ini ngamal eh. Masa saya sedia ya. So, saya lah peminat nasi. Saya punya masa. Yang buah ni saya pakai sorong ni berhati ya. Nampak alih. Hati dengan nasi semata. Dengar lah malah nak kecik agama hati. Pak Yoh nak boleh kecik daripada apa ni. Tempat saya ni sini ni. Kalau orang saya kau sungguh dulu kan dia tengok. Kekasih Allah ni sore ni.
nak kecek duit kita atau tak si duit kita nak cai atau kena pususoh kena bawa anak sore hai teho bawa anak ada apa ada apa bawa pol yang dia ada mo yang kecek ti adik-adik yang kecek ti mana ini nak oleh lebih heramu saya pun besok pandai sama gitu anak yatim kok dulu lalu ni tak kira lah ada yatim lah masa dengan ngaji praktum lagi oleh tua dan tak oleh hari kita semua orang ni aku ipo ni pak nempel kita wak ni kalau tak ada Nabi kita tak adanya Muhammad tak adanya Adam langit Allah baca surah Yasin bila belum laku langit bumi seribu tahun Allah kata kepada surah Yasin kita baca semua di bakong budak-budak orang tua saya pun iskat tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil tu gelagi kena mau kena laptop. Mudassir. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sekarang tu baca ya. Kalau pergi lagi nak balik tak ingat nala yang dikawin. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau innaka. Kena jarak ni kelima innaka nak kecek nak boleh tak ada depele dak sila. Saya tu sore tak ada dia. Innaka. Okey nak kata gini. Baile mulana tak pok tu. Mereng sepeluh apa gajah sore. Sesungguhnya engkau terima masa Melayu. Sesungguhnya kamu tuai tak ada dia petak leh. Kalamullah bukan makhluk. Siang Allah perkataan Allah. Rabbul Alamin, Rabbul Samawati wal Ard, Rabbul Malaikah, Rabbul Nas. Allah sebagai Rabb segala alam berkata dia tu, innaka laminal mursalin. Kalau tak ada tak baik. Innahu laminal mursalin. Tak pun gue ada pun. Innahu laminal mursalin. Mereka itu tak ada depe tak apa. Innaka ada depe. Bila seribu tahun belum cipta langit dan bumi. Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sayyidul Mursalin Habibullah. Ada. Adam tak ada lagi. Kita juga ada manusia pertama Adam. Tapi Nabi ada belum pada Adam. Awal Muhammad, akhir Muhammad. Ana khatamun nabiyyin, la nabiy ba'di. Apa kamu kata? Nabi kata aku nabi terakhir. Akhir no, nung yo bakit belum hatta mari la dunia. Sebab tu Allah kata, Adam, kalau aku tak ciptakan Muhammad, aku tak buat kamu, aku tak buat tujuh lapis langit, aku tak cipta tujuh lapis bumi, aku tak buat antara langit dan bumi, aku tak cipta jannah, aku tak cipta arasy dan kursi. Kullu alam tak ada. Adanya alam, mewujudnya alam dengan sebab Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Habibullah. Ha maksud cerita ni nak bayar ni. Nabi mari. Hai. Tak ada nabi dalam si ada riwayat nabi semua ni. Sen song mun si panhan. Ada kata song sen, ada juga riwayat. 124,000 anbiya lain pada Adam ya Allah Taala buat ada pol ada mok di oleh syurga tak ada pol ada mok oleh syurga nabi hak dalam dunia ni sore nabi pun tak ada hak Allah Taala wi celak mata pol tak ada celak mata nak tengok pol tak ada imtihan re kantot sok re kong sukira kong Allah. Pertama kali Allah uji kekasih dia, dia kasih sekali dalam dunia ni. Tak ada Muhammad, tak ada Saiburi, Batani, Darussalam, tak ada. Memi cekan fa, cekan bendin, memi manusia, tak ada. Dengan dia ni, tapi Allah Ta'ala imtihan. Ni sutilah kong-kong. Lahir mari tak ada kok.
Okey, tak ada puak ni lah. Ya, okey panggil Saul lah. Buana kok kuat. Tempat kita nak manjo eh. Tempat kita nak manjo. Mami lah kok mana weh tino. Ya, manjo boleh mi. Apa nasi? Boleh. Tapi kalau ada orang ke, okey wak nyanyo. Sebab tu jago anak yatim boleh nak. Allah kene, Nabi kene. Okey, tak ada apa. Kalau orang yang enak, tak apa. Yang mengadu dengan siapa. Kalau orang ada abah, aku nak boleh oya ke abahku. Nanti, saya nak kok. Okey, panggil Waidek. Waidek, besok ada soal kita budak lah. Nanti, aku nak boleh oya ke abahku. Saya jadi enak seduk lah sekali. Aku abah dia lekan. Abah dia ini nayuk. Abah dia ini penebel. Abah dia ini osok. Abah yang jadi guru, abah yang jadi acang, abah. Omong ni lah, mau dia pun nak ingat lah kata pok ada. Terus ada sedih ha. Budak dia tak tahu. Lain ni saya tengok sosial lah, media sosial banyak. Budak-budak ketia, ubur, ada budak pak tong, ada cik-cik, kerok ni. Kadang-kadang tu lakak batu nesek. Nabi luar, Nabi luar. Kadang-kadang tidur, apa ikan tidur, tepi kubur, pok kemuk tau. Tuh, tangan tak kubur. Klik kalau cabik tuh, di batu nesek dan nengung di kubur. Muhammad Mustafa, pergi tengok kubur tu. Nengung lama, aminah tak gila. Nengoyak tak apa tu. Klik mari, siapa di abuah. Abua antara Mekah Madinah apa bukit. Lani pun tak ada manusia situ. Tak ada Nabi yang Allah Ta'ala ambil mok. Maksudnya faham. Tak ada Nabi yang Allah Ta'ala panggil ibu kelik. Tak ada tempat hidup. Tak ada manusia. Kena tak ambil Mekah. Kena tak ambil yang di Madinah. Biar lain secara. Hai sedihnya Imamul Anbiya. Sedihnya Muhammad Mustafa. Imtihan rakyat Allah nak taklimi ummah. Dengar ayah ibu. Dengar adik-adik. Dengar saya sendiri. Ada ayah mana saya dua kali dah tapi apa. Suara saya tu heavy bisik. Suara saya. Dengar malak. Tak ada Nabi lah dunia. Allah ambil mak dia. Masuk mana dahong. Tak ada Nabi, 124,000 Nabi. Allah mati ibu, tak ada manusia. Siapa ada bersama kelik di Abu'a? Umi Aiman. Mok nyusu lho, pengganti. Aminah, mok dia. Nabi Muhammad Mustafa. Tiga orang ni yang berjalan kaki. Tiga orang ni yang berjalan kaki. Mari mula. Tiga orang berjalan kaki kelik daripada Zerah kubur ayah. Siapa di Abu'a? Allah Ta'ala. Mula imtihan pula kasih Imamul Anbiya. Mula pula latih kekasih dia. Ni. Nabi masuk tak tahu dunia ni. Nabi dah lah ni. Omong ni tahu dia Rasul. Wallahi. Dia Nabi. Wallahi. Sebab Allah kata, inna kalaminal mursalin. Masuk Nabi akan tak tahu dunia lah dah. Allah buat Nabi kita tu. Mua ada. Mua hakik tu. Tahu ke duduk situ. Nabi datang ni, ma, jangan tinggal Muhammad nah. Muhammad ada orang dah. Hati jiwa ngepok tak habis tengok ubur. Muka tak kena tengok yang ambil dulu tak ada ramah. Lo ni mau tutup Facebook. Ni ayahmu ni. Apa dah. Ramah tak ada tengok ubur. Tak habis lagi hati. Kelak dia buat mu sakit. Nak kecek aneh. Nabi sapu belum. Ma, jangan tinggal Muhammad nah. Muhammad tak ada orang dah. Aminah kata, Muhammad kullu hayyin mayyit. Semua hari itu matilah. Ma, jangan tinggal Muhammad nah. Tak ada orang lain dah. Leh, mata tarik nak mati. Nabi dah kat umum. Budak ni rahau.
Siapa ni? Imamul Anbiya. Apa Allah bagi ni? Imtihan. Taklimi ummah. Lawayat pada ummah ni siapa ke makni? Okey, aku rasa. Adik-adik. Adik-adikku. Adik-adik. Kekasih Allah. Tak ada dia, tak ada dunia. Kita hari ni Allah bagi yang di ummah dah. Ciri-ciri. Jangan lupa cerita. Jangan berasa dia ibu. Melian dia. Polian dia. Tak apa. Adik-adik. Tak apa. Imam Al-Anbiya pula tak ada keluar lagi. Celak mata tengok ubuh. Mak mati. Umi Emma tarik. Mama, dia kita kulit. Nabi kata, dia panggil Mak kot, Ma. Lepas saya nak duduk dengan ibu sikit dah. Akhir sekali itulah bawa oleh Umi Emma di Allah semula. Ada orang yang tak nabi dari dunia. Waktu Allah Ta'ala mula jadi anak lagi. Siapa mok tak ada. Siapa pok saya tak ada. Kehidupan nabi jadi kecil lagi Allah. Imtihan. Lebih lagi masuk iklan nubuah. Mereka kata dia nabi. Jok hari tu siapa menjadi mata. Tak rasa nabi makan sini dua hari betul-betul. Dengan malam lah. Songwan titokan. Michael itu kan. Tak esok laku kata Nabi kenyai dua hari buruk. Maka sali, lapar sali. Mimi ajakin. Siapa Imamul Anbiya? Kekasih Allah. Allah buat gitu. Sebab tu hari ni nah. Nabi pun say, Nabi kecek oleh Mas Mahathir. Siapa Allah nak yatim? Sebab Nabi yatim. Siapa Allah nak yatim? Orang ni duduk dengan aku macam ni. Saya jumpa hadis dua ya. Kalau Nabi aku tanya, kata duduk dengan dia oleh syurga. Syurga Nabi Jannatul Firdaus. Dalam Jannatul Firdaus tu ada tempat kos. Supaya kita sini dah. Pagar ni dia panggil Amper Saiburi. Ti Tamkan Amper Saiburi. Dia ada orang panggil Tipak. Cuan dia panggil. Cuan dekat Nepal ni. Kalau tak ni cuan buah. Tempat Nepal tu tempat bisik-sik. Jannatul Firdaus. Ada tempat Nabi duduk yang panggil Sila. Kalau kita duduk masuk B kan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasila. Ati Muhammadan al-wasila. Tu tempat Nabi tu. Siapa belah anak yatim? Dengan ibu, dengan ayah, dengan orang kampung. Dengar timnya hijau apa semua. Dengar timnya alamai harus susun tertib anak yatim. Dengar nayuk semua siap apa. Setiap kampung. Dengar timnya medan. Dengar muslimah. Dengar umat Nabi. Dengar adik-adik saya. Ada buat program anak yatim. Masuk web hadir lah. Siapa belum anak yatim? Okey ni akan bersama dengan aku. Ni. Bukan macam ni. Yatim ni jauh. Bukan ni. Ni. Tidak boleh. Orang ni duduk dengan aku. Duduk dengan Nabi. Dekat ke bagi. Faham play cheat. Hai, kita boleh dekat dengan Ayub dia. Ayub lagi pak kita. Kita Ayub lagi. Kuasa nak selfie. Cuba dia tengok di Facebook. Oh, dekat dengan Ayub. Akan asyik kali meja dengan Ayub. Belum tak boleh. Ayub tino nak duduk kali lah. Okey, tino apa? Pak Ito ni lah, Pak Ito, Nayuk Pak Ito ni. Saya banyak asal yang pergi di ceramah di mana kita sekali. Oh, masa kita mirasi dan tahu. Kita oleh Hamada, boleh makan nasi kali dengan Nayuk. Masa, Pak Wey. Hari akhirat esok boleh duduk dengan Imamul Anbiya. Macam ni. So, yang mula-mula hati. Okey, jaga anak hati. Yang kedua, Pak kata dua hati. Nabi kata orang yang orang akhlak yang mulia. Akhlaknya maksud katanya kisahlah orang itu akhlak. Akhlak Nabi khosasa dua kali. Bukan semiat lah. Bukan tak kerja dengan orang. Hari ini kita silap paham. Eh budak tu anak dia tu akhlak sungguh. Gino. Senyap tak kerja dengan orang. Jalan tunduk hantu tapak hidup sungguh tak mampu. Senyap hidup akhlak. Bukan. Terakhir buat salah, gapong dengan dia.
silap dengan dia sikit ke, silap pakai selipan dia ke apa. Oh, maki. Maki dia sini bahasa Melayu tak baris. Bahasa motok aja. Bahasa gila. Okey, senyak ni bahaya dia yang lut putus you. Bukan orang akhlak orang senyak. Orang akhlak ni dua kata je. Lidah tak biasa menyakit tiran. Dan orang buat dia, dia maaf, dia tak denek. Ni akhlak Imamul Anbiya. Akhlak Muhammad Mustafa. Kamput ไม่ เคย แทง ใคร ไม่ เคย ทํา ให้ ใคร เจ็บ ปวด ไม่ เคย ให้ ใคร sakit hati. Dia tak akan lidah orang sakit. Dan kan katam juga tak bisa menyusah orang. Pakai orang buat dia. Aku mari bukan untuk balas. Aku mari untuk maaf. Rahmatul lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu Nabi. Sebab tu Nabi yakin hanya dua kali. Orang yang berakhlak tak menyakiti orang, maaf orang. Dan orang yang belum anak yatim. Hal ini nekeh orang nisik. Hai anak yatim. Hak ada orang angin siapa. Saya dengar saya nikah kau. Pak Atuh orang yang dalam tu saya buri. Si Roy Kun. Hak lain, hak cari tak jumpa lagi. Hak tak mari segoh diri. Hak tak berapta. Kalau saya panggil peringan tu. Kalau malam, hak tu minta makan lah deh. Sebab hak banci dompet ni. Apa tak tampun dan tak. Ni mari si Roy Kun. Jok pada kan nepo dulu. Siapa nepo sekarang nak jalan lagi ke hijau ni deh. Saya doyak cerita. Tapi ni panggil cukup masa saya sedia. Eh, malam ni people nak anak yatim ni kita nak bantu sikit. Ada dalam live mana ni hak dia kata bantu ni. Kita nak setiap hal kita ada bantu. Seperti dia tu ni. Okey, tak bisa duduk situ tak apa. Jadi ayo kita saya ada ada cukup lah, ada ayo, ada pok, ada mak. Ada cukup. Potong ambil dulu ya, potong jahat ke kapung dia ambil dulu budak-budak. Wah baju Melayu lah ada yang ada ke selo ni jangok selo ni. Jahat yang gedung itu aja aku suka pergi main sedik. Mi tu jahat. Lipa apa kulit. Kita budak akhirnya tak tu ya budak. Bik duit ni. Tagi orang bagi duit sedik. Bik duit aku siap-siap. Baju molek, suara molek, selipar baru. Gif sejik. Nak tunjuk ada apa? Mari ada. Ada yang sama dah. Masuk air. Sebab kita mipo mime. Tapi bagi orang tak ada apa. Ada emok. Tak ada salah satu. Kalau tak ada apa, ekonomi usah. Kita sakit hak ayo ada. Kalau hak ayo ada benda tapi hati tu. Hati tu. Rasa air tak suka. Itu saya banyak awal tadi. Namanya apa boleh? Kalau ekonomi usah. Mai kata sobat lah, dek oh. Wah, no, kita apa tak ada. Kita adik-adik lama. Mi, saya boleh, for you. Kau duit banyak ke kalau. Mai kata sobat lah, kita apa tak ada. Kita adik-adik lama, tak boleh. Kita 20 kok sore, 45 ke. Seatus dah, ya. Sore, ya adik-adik, ya. Dua ke kalau 20 kok sore. Kalau tiga kata kalau dia banyak pada adik yang 50 tu. Kalau kita sehari, dia 50 tu ya. Adik yang kecil hati ya. Ma, saya boleh pergi raya pakai baju molek. Boleh nak dia? Sobat. Mok ni ya saya ke anak tapi dia nak cari tak boleh. Nah, ya, ini kita tengah bantu, kita tengah jadi asbab di malam ini live ada dan gapo tu turak bericah. Pak Atuh ini berkecek saat ini dengan timnan. Kita nak akal ke kan? Learning ya, saya berkecek satu kata pun kita sendiri ya. Okey, ada no, nak hanya ada depan. Semua nak kita kali masuk seri. Masuk BC, tapi apa kok? Banyak huzur. 20 kok, nawa. 50 kok, nawa. 100, nawa. 100 dah, apa dah siapa ni? Terah, pipa yang nak masuk. Lepas tu buruk dia. Ah, yang ni jepuk tu, jepuk ni, ambil tu, ambil tu. Lalu tak ada 500, dia kau cek, jangan masuk anak dah siapa ni. Malu kau penangan, kita ada duit nak bayar. Budak.
Dia nak yang teriak anu ke? Atau budak. Bagi terus menyenangkan hati. Paling juga setahun sekali. Allah sepuluh hari tak dapat. Samroy oksid wan. Nenempi. Nak tolong ibu anak yatim tak ada pok manja tak hati nak manja tak boleh dah. Paling juga wedo kati segas-gas kore. Maknanya sebut ibu dah lo ni nampak sewe kadek dia mewak konten eh. Dukung anak dia nampak sewe kok atas. Anak dia nak masuk sewe. Orang tak ada pok eh. Orang tak ada muak. Sebab tu kita nak ibu boleh lah. Tak ada patuh ke ni ibu nak boleh. Malu nak kecek. Orang tak kecek lo dunia lo ni. Nak seribu sahur ke? Anak kita, kita tak mau juga seribu. Anak hitam. Laju lagi, sipa lagi, baik lagi, duit lagi. Nak makan lagi, riayu lagi. Bahasa rata manyuk juga anak yatim seribu sahur ke? Manyuk. Kalau anak kita? Tak yuk kau. Sebab apa? Kita tak ada kasih sayang. Kita tak ada perasaan kata anak kita. Ini apa lah hati Nabi saya baca muka lima tadi. La yuk. Malu macam tak ada lagi hati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tak sepenuhnya email sebagai kamu, kalau kamu tak kasih lagi kamu, seperti mana kamu kasih diri kamu sendiri. Apa maka? Nabi kata tak sepenuhnya email, hati suhaya tak boleh masuk syurga, okay, tak sepenuhnya email. Tak sepenuhnya email, kalau tak kasih saya, kita kasih ke anak kita itu, no, kita beli lagu. Betul kita betul lagi, kita ada, kita pok, kita mok. Betul lah, pok itu anak kita sendiri. Tapi oleh okay, ada pok, oleh okay, ada anak. Tak ada ya. Siapa nak menyenangkan hati mereka? Bekeri ayo ke cua 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 kaya cerui ceru ceri. Ada kisah aku masa sahabat. Pak ada pak syahid. Mak mau dia beri anak beri. Aku sahre anak lu. Beri ayo kore. Mak kata Abdullah. Kalau nama Abdullah saya ingat nama Abdullah. Di sejarah. Di lama dulu mayat ijah, saya panggil ijah, terpaksa mayat kayu. Mayat padah. Dengan terpuh mayat eh, klik oleh Umar, adik matok gila. Anak adik wah aman, nak cara adik. Abdullah pergi mayat raya dia, patut dengan terpuh, klik oleh Umar adik. Kata terpuh Seneca pun tahun ni. Dia pun tubik, memasuk baju cuci bersih eh. Tubik pergi. Budak, jumpa aku keluar. Eh, Abdullah. Mamu lupa, kena kata hiraya ni. Ya eh, baju hak halal tu. Baju halal tu. Tengok baju ge, tengok ni. Abah ge beli di Sentran. Ni slipa beli di Aran. Ni beg duit, tapi ge nak bagi duit. Tu ime bak musuh-musuh bahari. Takut ma, ni pun tak asih kamu ke. Budak ya cuk. Kle, ma, makasih dok kau ya. Gapo pula Abdullah. Oke lah, maka baju baru lah kau. Oke tak ada baju. Oke tino ni nak jawab kan? No kalau no kau yang itu no kayak kan? Mau kasih ke no ada paling ni lah dunia. Mau jangan apa no yang no punya. Mau jangan pakai baju buku. Saya kena ibu saya. Baham semua kecek. Di mahu dia kok. Ni gak ada pak boleh pak. Di mahu dia. Maka-maka dekat kosannya maka. Lah kok mereka ada gini. Maka ada tak waso tak lapak di dunia. Nunggu yang nunggu dia maka. Maka-maka. Kita nunggu tua dah. Dia yang nunggu itu. Ni anak helu. Anak kecil main. Mama tak kasih boleh kok. Okey, pakai baju buruk, pakai baju baru. Nak jawab kan? No, cuba tanya hati. Kita tak rasa lah, no, kita nak kapung kita bilang kau. Tak boleh ada mau, tak ada paru. Mohon ya, mohon. Takak dengan Abdullah, sabar nak. Abah, ya, dah dunia ini kita sabar. Nak uji ya Allah.
Maksudnya syurga esok Allah nampakkan lebih baru. Kaki baju dan syurga lebih mahal daripada kecen pending. Kaki baju putih yang kedung-kedung sia mahal daripada cakap wali namun. Sopana, kita tak minta hongkeh. Kita tak ada yang memakai sekitar ada sunah-sunah gaya pakai bersih je. Ada orang baru tak apa, ada orang baru molek, kita tak ada. Apa kita matikan anakmu? Apa dia buat semua ke? Saya kata sopana Abdullah, dunia sama tago, sopana dunia sama tago. Akhirat esok Allah wujudah syurga, Allah wujudah dengan pok kita wujudah anak minat ke apa? Saya bisa buat anak saya, dan syurga ada saya. Ada jiwa saya kedah, tak nak beli, di kedah, nak saya terlep, berlupa. Anu ada kata, nak susut gua ibu. Tetap leh, nak mati dulu, mati takau. Kenapa syurga? Apa saya kata sobat, tak dunia sama Allah, kita tak ada cuih oleh, kita tak ada nego pun oleh. Bukan kata nak akal dia lalu, nak nak mewah, nak wik kaya, nak akal brand, nak wik brand keluarga. Nego pun oleh, kakek paham nak jual beli, tipu mata lalu, cuih oleh. Asal kanak mewah, lah, anak kita akal Allah, jauh akal. Apa saya sobat, Abdullah. Akhirnya tak syurga lagi, Mak. Ya, Mak. Mula awal saya tanya lah. Gini saja semula. Hari ini, leh. Banyak hal dah ada yang kata Melayu telefon ni. Apa kita doa banyak hal yang sabar dulu ni, pada tahun ni. Kita nak sibuk saja. Tak sedap kecek masa minta orang. Saya tak ada minta ke saya. Nak minta orang anak yatim patuh orang. Ada yang kata terpe uge punya ikhlas apa? Kecik minta uge tuwe tak boleh pihak saya sahaja. Nak 1,000, nak 400 uge. Lepas tu budak nak uge 1,000 sahaja. Malu nak boleh ya eh. Lagi siapa nak buat dalam ni? Malu nak boleh ya eh, nak uge 1,000. Masa banyak eh. Anak kita kan hari itu ngaji mandi, ngaji di Johor, di Zerah mari. Tapi 20,000. Gizelan lo, katukani. Nak uli ke anak yang tersuik, ribu na. Nak kekak, wah masa saya beri dua hari yang kui. Tapi tak bodoh, tak saya kecek nak menyenangkan hati. Tapi banyak ni. Tersih ko. Lalu kedah masuk kedah VIP. Ada saya yang mengikuti tubeh, yang mengikuti saya rasa mana ada malah itu saya boleh, mau hampir saya boleh beli kapung tu, balok dagak tu. Ada kok kedai saya boleh, hok kedai makai, hok esu. Ada budak saya boleh, ada telak saya boleh. Kedai esu, saya kita ni makai situ, kita jumpa situ, lama kita tak boleh jumpa. Oh, no kedai esu, nak makai untuk diri. Cari dah sejauh-jauh, bayangkan relax, ciu-ciu. Untuk diri, cari kesenangan. Untuk anak yatim? Ada yang tu, pelana. La yu'minu ahalukum, tak semenai meh. Hatta yuhibbali akhihi, kama yuhibbali nafsih. Lagi mana tak kasih selalu kamu bagaimana diri selalu kita ni patut dalam ada saya ke orang ni innamal mu'minuna ikhwah rabbi billah kro Nabi kata ke apa muslim kan jasadi wahid dok apa saya muri dok dalam tambun taluban ko mata timur ko awas semano pusini pasal yawo ko muslim kan jasadi wahid kita orang sawi ya bahai kan jasadi wahid kata gua cek belai kau berang an dia kan kaki sakit tangi lece kaki gata tangi galu kaki jijak rugi muka geruk anak terlube jijak rugi jijak kacau kata kena mata ya merah kena muka ya tu sakit kaki hei sakit kaki resah kau pun mata muka ya geruk tu kaki mulai lepas kaki saya ya ada hubungnya mari perasaan mari dapat pikir mari tan rangka dia tertulis
Muka tu anak tu aku beri kaki saja. Tapi hari ini anak yatri dari apa saya murid, tak ada makanya, tak ada makanya, tak ada senerti. Kita ada silurahi, kita ada laksananya. Napa orang yang berat main terpikir? Sebenarnya kamu dah kita nak batu. Dia malah ni jalan lain baik, jalan tu harus jalan baik. Cuma dia terlupa, usul ni kali. Tapi mewah, tak ada maksud mewah tapi hari ayo, hari kesenangan, hari orang lain ramah paling paling kurang. Bukan suatu lupa ke ayah, lupa ke emak. Paling kurang yang rasa kata sepa ya. Hidup dunia yang ada pok, kita tak ada pok pun sepa je. Catch your crown. Dunia catch, cara rasa sang. Catch your ciwit by one. Yang mau kaji baru, kita kaji baru. Yang mau kesedak, kita kesedak. Sebab ada rejal, sebab ada rejal. Kita Islam yang hajarkan jasadil wahid. Kilang kontrol. Ulama kata 2,000 juta setengah. Menurut mimpi pahalan Bolo. Okey, berimeh Allah ya Allah. Nama mu'min nak kuat daripada kita. Nabi katakan jasadil wahid oleh berimeh tu 2,000 juta sumpah oleh sok. Okey, hari ini kamu wasan pas saya banyak cerita budak hidupku budak kakak patut yang belah saya sosial sikit kamu wasan yang tengok kalau tak tahu kamu salah langsung kamu istighfar lipat-lipat la yuk minu ahal hukum ime kamu usok ada wasan yang tu anak emong negeri mo. Anak kita Allah tahbih. Lah, anak jawab Rasulullah anak kita jo, anak jawab. Tapi kan jasadil wahid muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Pak saya ya kata Nabi jo daripada iklan nubuat. Anak yatim ni, anak yatim ni. Jo daripada perakat kata, ya Yohanes, kulu la ilaha illallah tuslihu. Hei manusia mujak ni mah mujaya. Jok hari tu siapa mati tak riba esok. Umur ni 13 tahun. Perkat nubuat umur 40 tahun, 40 10 hari. Siapa ni 10 tahun. Ni 13 tahun. Mati miok japa tak tak. Mayak Nabi dah saya tulak. Baju besi ni gada. Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sayyidul Mursalin Khatamun Nabiin Habibullah. Wallahi suruh hidup Nabi peluh untuk umat. Takut umat tak sama. Takut umat tak senang. Kita anak isteri keluarga brand. Anak yatim patuh orang yang ada makan. Anak yatim pak atau hongel ada duit nak makan ucing. Kata Allah. Kita rasa kan no? Hari ini muncul dalam majlis ni ampun lah yang buat kita kan boleh tahu. Saya sendiri tu pun tahu hati hari. Saya banyak awak tadi malu nak baca hati ni tak dok. Tapi nak keratun rasa esri ni. Pada siapa pada adik-adik saya semua pakak fikir. Bukit pada ini pun hangir. Mari majlis hari ni tak apa lah. Mudah ada cok, cim, tiaw. Apa lagi tau? Apa lah program ayah budak? Ni apa nego ni? Ya nego cari rezeki halal. Anak mau apa ni? Sebab saya suka majlis macam ni. Anak mau sholat ke kamu? Sholat atau ibadah? Itu hukum kita atau ibadah? Syarat rezeki halal. Jangan kecek bohong. Jangan tipu ke. Ibadah. Ada hadis riwayat Tabarani. Siapa cari rezeki halal untuk nafkah anak bini. Kewah nak bayar bini je. Ya. Pasti yang main negro sebab dia tak sedih tak ambil bawah. Tak sedih minta sedekah. Nabi tak kena Allah tak kena minta sedekah. Malah ni saya tak ada minta sedekah. Saya tashkir. Wajak lebih bantu supaya Nabi minta dengan sahabat. Siapa nak bantu anakmu? Siapa nak bantu anak yatim? Saya tak ada minta dengan sahabat. Cik. Okey, nego ni hello anak bini. Kau sikit harap, hello anak bini, tak minta orang. Ada dah, makin 500 hari, kena kacau buat tip down lah. Hak lebih boleh bantu orang, bantu anak yatim, pakai miskin, ada apa perlu, aku bantu. Nabi kata, siapa pak kalau ni ada oleh nego dia? Buka dalam cek, buka dalam sama, bisnis kacak, tak akhirnya mau lima sayur, dia kena anak lagi sayur dia.
Esok kita tiga saya cak beli kem sayur di budak aja. Ada yang dua, ada jagung goti. Etok siapai, toko mo. Ini, ya mong kam na. Ada kakung si ika. Duh, ini mana? Ayo, tak ada tupe lah ayo mo. Tengah tu lalu. Apa kata lo? Saning dari ya aku ngepuh dua dua aku ucuk gak boy kok aku leh putih aku tak tanya kok tuh di putih cuk aku ada saning saya kalau jumpa aku akan minta lihat jual hingga di putih putih tak pakai putih sebab ya cari rezeki lah nabi kata gak boy siapa menego cari rezeki lah uko gak rocek uko bisiyong hukum dan mahdam dan pegok dan lien dan apa-apa dan di kaki limu rezeki halal sanggup anak ini tapi toh oke lebih guna bantu anak yang terbagi miskin oke ini bagi di akhirat esok mukanya bersinar cuh lebih pada bulan bernama agama kal siapa ni imam wa ambiak raya hati raya kabar ni bukan kata siapa ceramah muka dia siapa saya tajuk muka dia siapa wajah lagi kau tajuk dah bukan waktu saja nego ni okay, nego sebab tu deh hari ni majlis ni saya suka terima kasih banyak atas pimpinan terima kasih guna saya boleh orang panggil ni hursuan boleh ambil bagi ya dalam majlis ngan panggil ngan deh ngan ni kampu ni kaya tengah fikir nak hati ni maha sekali ibu bapa, adik-adik saya semua jangan tinggal lah walaupun tak masuk dari program ni klik rumah hadir adik tanya apa aku belum ni, orang ni lah tak apa lah ni saya nak boleh juga saya pun belajar ni dia belajar, dia beri kasih, dia beri cinta, dia beri rindu dia kecek nak beri orang hati sebab saya ni bukan mulia ni mana nak ada orang hati apakah orang lain duduk hapuh dia duduk dengan umur mulia duduk waktu itu kamu duduk bertahui hati hai bukan tempat mulia ni tahu tak okey tengok kata mulia eh ada air ni boleh minum ni ni ada air bukan mulia saya lah ini tempat bahagia sebab saya tak bisa jumpa hati orang dengan agama ni akhirat esok Allah suruh mereka sendiri ada tapi ada riwayat orang kecil agama akhirat Allah suruh mereka sendiri tunggu ke apa kecil riwayat orang saja dia tak ada buat riwayat orang hadu anak yatim dia tak hadu riwayat orang suruh kasih pada anak yatim dia tak ada lepas lah dia mulut orang kata anak yatim hadu tapi hati dia tak ada orang macam ni Allah kata apa mereka sendiri dia cek dia sebab saya riwayat kata bukan mulia ini bahaya kecil ustaz lingo tak ayah cari kata-kata ustaz lingo tak ayah tapi nak masuk di hati siri kecil pewili amal dek seimbang pun ni bahaya ni saya kata bukan mulia adalah bahaya tapi terima kasih juga pada kiriman pada ahli fikir yang sudi guna saya boleh ada asbab juga pada ni saya suka lama duduk ikut mana ayo kok lalu kok mana kalau majlis nak hati saya suka guna saya saya punya tiga box ya punya di ruang pleasure kan kita nak buat ada di sini mahal tu tak ada sebuah yang lain nak bantu keluarga nak urung sanggung ngaji siapa cu waktu tak ada rapi tak cerita pelanggan apa kalau kita pakai eh Pak Ato Hugen tak ampun apa saya muri si Roy Kun pas ibu saya Tupi. Kalau 2,000, pakai kipang imun. Saya tak ketikanya naik bus. Saya buri konkisen, hilang, tak apa juga. Pacakon. Kita campur lah, kita ada keluarga, kita miskin, hancur, bintang, tak. Pas ni, tapi lo ni susah benar tak ada lah. Lagi cik tengok ketok sore lah ke mana ada duit lah tu dia pakai ketok sore ok tak ada duit tak beli sore dia beli kis cik pun ada duit beli kis dia taruh tak beli beli cain sot tak ada duit ok ada duit dia tak beli sot dia beli sore dia buat nego ni hanya
Tapi nak yatim patuh ke tak ada wajibat ke? Nak yatim patuh ke pakai selipar putuh ke ayo? Nak yatim patuh ke hari ayo pakai nyubah seperti? Lo ni boleh pakai wajib lah kalau saya ingat sampah. Anu, mau kecek yang ikut senar lain yang mau malah. Oh, saya wajib lain. Saya pun ikut senar juga, duduk-duduk pakai saya buri. Anu, saya pokok raka. Terpakai branding, apa yang pakai sepeda tak sepuluh ke? Oh, saya nak pergi harga pohon ya tu lah. No, no, aduh, boleh apa? Sibul boy. Sibul boy. Kok akal juga lah pehatu lah. Anak nak sibul boy lah. Baju lagi. Anak sama, iya. Sibul sore. Hei ayo, ni kena doh makan ni weh. Padahal ayo tu. Ai nego hui do we mari tak mangga waktu pak ulio di hicok. Jadi mikir tu Allah anak nak akal tu nak tu nak ni kena tunai gaya sekali perlu kita. Tapi lupa kata anak yatim yang namanya nasapo. Suatu saya boleh lebih tadi we ada kata nabi kene Allah kene ya. Okey bongo, ingat hati nabi. Seki insan. Okey, Allah tak ingat awe ni. Walaupun fasik, dia malah. Dia ni wak oso sama dok ngadak pada Allah. Tak ada tujuh bagi rahim ya. Kadang-kadang oi aku kecek jok pak dia ni. Ngaku dia ni. Tapi hati ugo, enggak ada yate yang belo. Nah, oi tangi dia tu siapa? Oi panggil cai dan cai bun. Tapi dia mudah-mudahan deh, terima hati hari fasik insan. Walaupun dia lewat dosa, okey fasik. Allah tak ingat we ni. Apa? Okey sakti, okey hati muro. Dan awenyo, Allah tak ambil wak sain okey bakhil, walaupun ibadah buat. Okey panggil tu uli dia. Rajin ibadah. Dah hitam. Lutut kereh pun itu ambil. Tuak gapo tahu tapi bakhil masuk kampung saya panggil kupi kedekuk kicik kinyau tak ada tupe tak usah kata sedekah sunat sedekah wajib zakat tak bau okey macam ni Allah tak waksan ibadah buat tu ingat malam lah Allah sekhi Allah suka oleh hati Allah oleh hati Allah. Siapa ibadah kuat tapi kupi? Haa, dia masuk kena doa ni. Bakil! Kedekau kicik kinyau. Kinyau ni cipengah kan apa? Bergetoh. Sedekah sunat anak yatim bagi miskin anda kecek. Zakat tak bahu. Okey, kita tanya zakat ada eh. Bos. Lo ni ketimu bos eh. Bos. Tak ada zakat sikit. Kak Ustaz ni oh, gaduh dengan rakat lalu, kerja malah aku nak boleh tahu ni aku kerja la ilaha illallah tak ada noh tak ada noh demo nak zakat tu eh zakat bukan hak demo yang memegu, cukup nisok, cukup syarat Allah suruh tumpik zakat tu bagi kau hak lapan tu aku dah Ustaz aku musafir. Fakir miskin. Gaduh ngawih lalu ijong Allah gitu ini. Tak ada no. Fakir mu makan, fakir mu zakat, mu tak ada makan. Zakat, fakir mu tu eh. Apa yang mu nak bagi? Ulama kata, siapa ada zakat, kena cari apa yang mu boleh makan zakat. Seperti mana, cari air, ambil air semaya, masuk waktu Nabi. Zohor Nabi masuk asal, semaya tak lagi, wudu tak ada. Ambil air mana? Hei, soalnya tunggu air hujan, weh. Kena berjalan kanan, ngiri, depan laki, tak ada bau boleh tayamum. Sumpah tu, okey, ada zakat, muh nak cari. Siapa susah dari kampung, kakak yang miskin, mana? Waktu baik cepat-cepat, sebab ni haram ni, haram cemar ni. Zakat adalah proses harta mencuci. Siapa tak keluar zakat, mertu jadi api nanti, jadi ular dia akan rasa. Jangan lakak lah. Kek buah-buah tak, buah tak. Nak gifat anak-anak, kau dah rupik.
Nabi Fatna kan aku orang cik banci kata duit anyok. Tengok banci juga tak. Wah batang makan dia nona. Ada begitu anak curi. Anak kena curi wah batang banyak mek 100 ribu tak habar. Zakat. Malah orang ni. Aku letih ni boleh duit kerja. Tak apalah mu letih makan. Kamu kerja zakat ke? Mau hak apa? Mak adik dedek. Saya cek kamu sempat dia tak boleh kena fikir anak adik. Tapi nak orang panggil ojak kata Allah tak kena orang bakhil. Allah kena orang sakhi. Sebab tu nak sebut cik dah. Orang bukan muslim. Ya Allah, ya suka dulu orang. Orang ni Allah duit umumannya. Dia tak semua tu hai apa. Hari yang Allah tu, dia ada apa? Dia minum apa? Dia judi, kampanan. Tapi hati ugoh. Dia tak ada tengok orang sesok, tak ada tengok orang miskin, tak ada tengok orang dengan roh, dia selalu tanti tandai. Hei, kuatir dia, orang ni Allah jaga, walaupun fasik. Apa maksud? Dengan orang-orang lah, yang wakilnya, bagi anak yatim sama Islam, sama kapung, sama negeri, Saiburi, Darussalam. Hai hari ini tempat ni kamu boleh kecek dengan adik-adik saya di Saiburi. Minta maaf adik kalau saya rasa minta sejak dengan kita ni. Kalau salah, kalau rasa minta maaf saya ada saya kecek. Aku saya sendiri pasal kasih. Dia yang maaf saya kecek ke saya ni agak terkeh, okay? Tapi dia terkeh hati sendiri, mengadu hati kat anak yatim. Jangan pandai royak kok kek saja. Untuk ini pening dengan syari anak yatim, mantuk. Allah bantu kamu. Allah tak ingat orang okay, tak ingat anak yatim sebab Nabi yatim. Habibullah Allah, Allah buat Muhammad cakap apa tak ada. Kita dah kubur balik mari umurnya dah hamuk mati. Dengan apa dah mati. Dengan bini Allah Ta'ala ambil isteri Khadijah mati. Hai hai, tempat gantung tak ada. Allah nak wujud gantung lagi. Sebab tu semua ahli negara ni. Pemimpin, punam, ahli negara, tijarat, ustaz, ulama, wairun, yajun. Muslim kan jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Kama yuhibbu li nafsi. Apa maka? Saya pun belajar dari kasih. Selalu sumpah diri. Kasih kat anak yatim, sumpah kat anak kita. Deh, kakak ni yang kata, anak kita. Patuh ke saya murid nak ikut. Lain lagi ya lo yuk. Tapi, hak mulai sekali hak apa? Zakat afdal zi hak dekat dengan kita. Tolong orang afdal hak dekat dengan kita. Yo luar negeri susah banyak. Tapi keliling kita. Kita lihat saya murid malam ni. Tampun masing-masing. Klik kita tengok. Oh ni hak kerongkak. Hak peramal ni. Hak musyarak. Yo buka kerongkak. Betul-betul nah. Saya nak banyak sekali kalau nak doa. Allah lebih baik yang kita ini satu musim sederhana. Dua pemimpin kita berapa kali saling dan nempel saya beri semua fikir agama. Oh dulu saya bisa jumpa Ibu Zerah rumah masa tu, masa Kowi. Mula-mula hari itu, dia nak nampak Ibu Zerah, Ibu Zerah, Ibu keluarga, tengok yang susah, tengok ayat. Tapi pucuk daripada dia, santo daripada nempel kita ni, untuk hadir anak yatim ini satu ibadah mulia, ini satu amalan yang terbaik. Sebab itu ini adalah pilihan daripada Allah. Allah kata kawasan mana Allah kecek dengan Nabi Musa dulu dan kita sebut kaum-kaum dah. Saya nak kiyak satu kaum, nak panggil ampe, nak panggil tambun, nak panggil muban. Kita tok masing-masing. Allah kata kaum mana aku kena, aku nak tengok tiga tanda. Satu musim sederhana, banyakkah malam ni cuaca mengikut kita nak. No. Kalau hujan, saya tak puas dengan dia. Kalau kita ni tak ada mana. Lelari je lah. Balik ke rumah masing-masing lah. Tapi Allah buat cuaca yang boleh dimulai. You boleh dengar muzakarah saya, you boleh hadir, ada fikir, boleh jalan orang nego pun. Boleh jual cari roti halal, nafkah anak bini, orang beli pun. Boleh beli bagi oleh anak dia suami mana. Kita ada lagi kebaikan. Allah buat cuaca sederhana. Yang kedua, Allah pakai pemimpin punam yang dari hadis tu leh. Pemimpin yang bijak. Bijak ni Nabi kata Al-Qayyisu. Siapa? Orang fikir hidup lepas pada mati. Nak pakai pada kita lakon. Ini suhadu anak yatim. Ini salah satu yang kita fikir hadu.
Sebab budak-budak hari ini akan besar, kalau kita pakai jago, anak kut dia tu selesai. Kalau kita pakai tak jago, saya rasa di ceramah dari 24 hari, 3 hari. Tapi situ biar dia aktif saja, 3 atau hari. Ada budak orang yang mewek atau malana, kita bukan ni saya aktif. Kita lengkap, kita miskin, kita yang susah. Dulu ngaji juga, tapi keluarga susah, tak ada rakyat. Ibu kata berhenti ngaji, sama adik pula, tulung mak, tulung mak, tulung mi. Berhenti ngaji, wak hijau. Dia wak hijau, mesti tak ngaji lah ni, nak hijau ke apa? Panak kan sewe, nak biar teri. Hijau yang tak ada hut, hijau cair ringan. Dia tak luk lah hijau ni. Waktu wak ni ada letih. Nampak sangat gagah-gagah lah kok. Kita letih tanya, minum gagah tu letih. Mungkin dia bodoh. Pakai gaya gitu. Mana kan ni? Gua cilak, gua cuai. Terah, kok sangat sikit. Masa kecung, kecuai darah lagi. Masa tak ngatuk eh. Kau hijau kau sedap, kau hijau kau sedap. Apa kurang lah, malah tak ngatuk lagi. Wow, kau berang, kau ni berang, kau ni. Siapa ada orang-orang kata, pecah habis sejik tu masuk bodoh. Geno eh, hijau tak jenuh. Hijau tak jenuh. Kena putih ke apa tau. Tapi lama-lama ya jadi deria memang ni. Jadi kali kau banyak kau duit tak ada lah, boleh sikit. Ada duit. Kena beli barang lama kan orang. Klik lah, ma bulan ni tak ada duit. Apa mungkin dia ada duit? Ma, aku tak duit dulu, boleh pay bayar. Mungkin dia ni, bukan sekat ada duit, aku tak duit orang. Mok ngepek, budak lah ni, wereng lah. Dia ngepek ya, curi lah. Curi duit mok yang mana pula? Ma, curi duit mok, mok supah hamba. Lari hidup dengan saya. Mana pakai tak ada? Hijau pada kau bagi. Mana kalau sentuh ada pada? Ni hek kancing. Kita tak ada ni, tak ada wakil miskin, tak ada anak yatim. Ucok kau, kau ada ni? Ti memikai dulu lah. Memikai hek kong sempan. Curi hau ke? Curi hau ke? Duk lah. Ni mok tak kan? Mak, kuasa muda ni. Dok, tak kata itu. Apa? Lah ni mata ada orang jumpin tu, tiga suduk. Tiga tu ke, saya pergi muka darah. Mari tak, sak mana, tak mahu lihat eh. Memang sini Yasitik tu, Kim Ngam semua ni. Okey, okey tu ada bagi Yasitik lah. Panggil pergi muka darah, dia kata, ya ni bukit ahli. Bukit ahli dari Yasitik, tapi hikam bangkap. Dia tengah, lah ni insyaAllah, lepas berani saya nak lompat dah. Maksud saya nak cerita ni, sebab kita main dulu kita boleh hebat sampan. Anak demo tak ngaji sudah. Anak kita ngaji, anak kita cut luar negeri, anak kita hafiz, anak kita hafizah, anak kita alim, anak kita alimah, anak kita. Mana demo? Kok yo beo tak ana? Engkau saya tu tampung tu naik adik. Naik tu tak sebenarnya kita, naik kita padu, naik tu tak padu. La. La yu'minu ahadukum ya eh. Malam ni saya suka sekali dengan pertanyaan apa ni bagi anak-anak pun dari Pasewo dan dengan Ampe malam ini hari kuasa dua kita shopping ayam halal, bagi halal dan juga ayah ibu hari malam ini untuk dengan musyarakat saya deh. Salah sila kerja saya kukuh yang mana kita malah mari kita tak yang prom ke apa mari yang panggil tanti-tanti macam mana ada orang hubungi dengan saya ke kanji kata luwe tak macam luwe tak ada wajah kata gapo ramo tau. Mau tanya sana ya, kata kapo ni, kapo nak kece ni. Kata oh, cak sapu pangan ni ati. Noe kata saya ni tuk kau tak padu apa tak letu. Nempel di gege tan ampe kita nak padu pada anak yatim. Malana ada kece agama tak letu. Malana ada kece padu-padu tak tahu. Hikka ada ke kena ampe saya buri tak tahu. Kau ni nak kekin cai tu ini sedih. Sebab tu minta maaf ni kece saya ajak ketuk ketuan. Bisetuh masapa pemimpin ke, muslimah ke, wairum jawacun ke. Hati saya ni tak ada niat ke apa nak. Mangki kecek ni tak ada tangcai patin ke apa. Tapi pulau macam cai. Ngerti lukuh tiba saya ingat daripada saya semua. Nak saya belum berong, jangan tinggal anak yatim. Jangan lepas hati miskin. Adik-adik kita laku, aduh, kau tak ngaji, fikir udah ngaji. Ni kau panggil cenuan. Cenuan paham di hak nepo kita kotang, hei kekun. Lai pilih dia, nanti COVID. Lo ni lubik mari kotang, pilih nampo, ni santo. Tinggal kita lewat video, ni cenuan. Udoi, nanti kita ni tu lubik cenuan paham ke? Hei, kita ada tu dia lah weh. Nepo mari lah main lah.
mau ni duk setung mayu pikir orang saiburi suhadok na yati rau kun pun ti ban ko mung non ya ploy hai dik gampra mai mi kin mai mi chai sumani ala ko insyaallah gayot hanin senyum la ko uda-uda. Kita pun senyum jadi asbab kebaikan kepada orang kampung, kepada tang ampe tang jawat tio ya. Moga-moga malam ini dengan kebaikan yang mana dengan semua bagi uka pada saya sekian bela. Kami lapis semua di sini dan bersepeku ya. Sebenarnya bagi masa saya lagi tapi saya tengok apa tengok dia sesuai. Tertunggu dengan nasi bunga tu. Mau hidup ngepek ke polio, FC pun. Aido pun nasi. Saya pun dengar. Yang ia ada lah, tapi suka yang orang ni ada orang tua, orang muda, orang tino jizbah, ada orang ni, ada jalan yang saya rasa dia tak nak kasi umur, dia kata dia pilih lukcing pakai nama hidup dia pilih lukcing pernah nak bibik main makan dalam majlis, sudah lah weh tak apalah saya nak turun ni, nak doa, nak tupai majlis yang ada orang fikir orang nego rezeki halal, kalau kamu dengar doa saya tolong kata kami kata, kamu adalah wali Allah. Ingatlah Nabi Allah, Allah dalam hadis kursi, Allah kata orang ini perlu cari rezeki halal itu wali aku. Bukan tak boleh bukit saja nak wali-wali ni, orang mereka cari rezeki halal, pemerintah yang adil itu wali. Moga-moga dalam majlis saya ni ada wali itu hamba, ada wali itu negara dan ada wali-wali itu depan saya. Turun tanda tangan rekan-rekan saya berbahasa Melayu, amin bersama saya insya-Allah. Pasal yang kedua ni pada orang tak minta lah kotak-kotak terjalan tu boleh cakap dia kambra ataupun dah lelah terjalan kolamai kolamur deh jangan 45 malam ni deh sejian saya kerja biar nak yakin sini ya deh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu wa sallina kama ta'aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kuipunnya kami malam ini asbab kebaikan daripada Engkau, ya Allah. Oh Allah, kebaikan mula-mula apa dah suratku dan berdengar semua, ya Allah. Dan kiniman hak susun tertib malam ini, ya Allah. Baiknya apa kami hak duduk sekarang, ya Allah, bagi kebaikan mereka ini, ya Allah. Bihagi orang mereka syari rezeki halal, ya Allah. Mereka titik pula untuk nafkah anak bini keluarga di rumah. Ya Allah, bagilah dekat yang mulia pada mereka dunia dan juga akhirat, ya Allah. Wallah, hari ini musatukan kami dalam medan. Di sini pokok 10 harpah, 20 harpah. Kami biasa duduk dalam medan ini. Bukan macam ni, ya Allah. Macam-macam fitnah, macam-macam mungkar, macam-macam fahsyat. Ya Allah, malam ini mengukur dengan fikir daripada network kami. Dengan sokong daripada konsol dan kota, daripada tim dengan anamai. Ya Allah, bagilah kebaikan pada peta negara kami, ya Allah. Dan musim cuaca yang sederhana, yang akan tunjuk pada kami malam ini, ya Allah. Istiqamah kuat kami berterusan dari kebaikan, ya Allah. Aku jahil, ya Allah, aku tak pandang. Malam ini banyak orang hadap diri kami yang mari nak dengar. Ada orang elan kata Musa Karah, bahaya ceramah malana. Semua bakal mari nak dengar, kau pun nak kecil agamu. Ya Allah, aku jahil, aku berdosa, aku tak pandang. Aku yang kapo, semua aku kecil. Marilah hati muka-muka, membuka pahamnya pada pendengar semua, ya Allah. Waktu tak ada tangi, hadap nyata, hadap diri lagda. Ya Allah, aku lupa tangi mereka, ya Allah. Mereka ini adik-adik aku lakukan, ya Allah. Wallah, Nabi kami, ya Allah, maaf lakukan ruangnya video musuhmu, Nabi maaf lagi. Wah, si bunuh Sayyidina Hamzah, Nabi bawa masuk Islam, ya Allah. Adik-adik kami, kalau ada selisih pahamnya sama sekali, ya Allah, musuhlah kembali. Yang lebih debat lah, ya Allah. Malah ni, pupuk ke Saiburi dalam media Saiburi, ampun Saiburi, ya Allah. Cucuhnya rahmat Tuhan dari Saiburi, ya Allah. Bagi rahmat, berangkat, hibatlah, mafirah. Sapu kau yang masih, yang lebih debat lah, yang lebih debat lah, yang lebih ada bercimung cikgu, yang ada bercimung anak aku, yang ada bercimung suami salim, yang ada bercimung isteri aku. Ya Allah, aku Nabi-Mu ya alamat yang maha dekat sekali akhir zamin, apabila anak-anak jatuh, kasih kesayang kepada pok, apabila anak tino, wah buang kamu, ya Allah, tempat kami macam-macam aku, ya Allah, maaf ya Allah, aku nak bunuh doa Nabi aku. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada kawan kau, dia balik, saya beri semua. Ya tak tahu, ya Allah. Maaf pada Allah, ada kasar kamu, ya tak henti. Maaf pada suami zalim, ya tak leh. Maaf pada isteri aku, ya tak pandai. Ya Allah, membuka pahamnya pada aku daripada pendengar semua. Allahumma, Allahumma fir li qawmi, Allahumma fir li saiburi, fa innahum la ya'lamun.
di kaum saiburi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mungkin ami sapo aku dosa, aku jahe, aku cemah, aku tupe ami oleh hang kasih Allah tangge. Ya Allah, hari ini sapo mungkin oleh jua ko punam ko muslimah ko anadalo ko wairun ko tangi dia ada. Ya Allah, rahmatmu pada ya Allah, tawajuh pada mereka. Tangi ku cemah ya Allah, tangi ku dosa dosa, mulut ku dosa dosa, kecek benda tak baik. Ya Allah, hari ini aku baru belajar kecek kebaikan, tangi ku baru belajar cuci. Ya Allah, aku dah ada minta ya Allah, cuculah, cuculah rahmat rahim karim akal ya Allah, hifazah mafirah, tugung pada orang saya kuli semua ya Allah, tambun mana-mana pun. Bokeh, jadi kalau orang apa saya kuli, jadi asbab kebaikan, asbab hidayah pada seluruh negeri kami ya Allah, bokeh seluruh umat dunia ini ya Allah. Ya Allah, guna orang saya kuli, saya puri, ada wali, ada raja-raja yang manut kasih saya pada rakyat. Ya Allah, tumbuhlah sifat ni semua pada generasi saya puri, bagi fikir umat kepada wanita laki-laki, rumah jauh kumudu pemimpin oleh saya puri, supaya jadi dakika. Ya Allah, hari ini mengkumpul dalam meja, senam saya puri akhirat nanti sekali lagi. Ya Allah, kumpul aku semua bawah naungan arah syangka. Ya Allah, hari ini mengecek semua rumah tangga, hari ini mengkumpul dalam meja saya puri akhirat, kumpul kami sekali lagi dari jannatul firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, mendengar kecepatku, munafak punya aku. Ya Allah, ambil semua hodot ada tangi, hodot lemet yang saya muli ni, ujadi kekasih engkau, ujadi wali engkau, salah sikit sebanyak Allah wakil. Ya Allah, maaf pada anak muda, maaf pada pemimpin, maaf pada anak Allah, maaf pada yang wajud. Aku tahu ya Allah, aku tahu kalau mu'azak semua hamba-Mu, Mu tak lapa kali, Mu tak naik dari jak kali, kalau Mu maaf Mu tak ugi kali. Ya Allah, maaf pada hamba-Mu ni yang cemah, yang jahil ni. Lebih lagi aku dah jadi kepoksi yang terkecek, aku tak apa. Ya Allah, jangan jadi sedih warah kecepeku. Ya Allah, we kesel oleh hati aku sendiri, dipendah pada orang dengar. Ya Allah, murahman, murahim, mungkari. Ibu kami, tapi kami susah. Saya yakin oleh tino semua, tapi anak yang susah. Ya Allah, mengasih pada hamba lebih pada ibu tu je belum jadi kano. Oke, saya puri, mari nak kebaikan ni. Nak apa bikin, oke kebaikan ni. Oke, nego cari rezeki halal. Tinggal anak main, nak bawa kebaikan. Ya Allah, bagi kebaikan pada adik-adikku semua. Ya Allah, aku minta ya Allah, angin siapa, amin siapa mungkin dikumpulkan dalam aku. Sallallahu ta'ala bil karim, amin, amin, birahmatika ya Arham.